foolishness. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Unit bimbingan dan kaunseling SMK Inklusin sentiasa membuka ruang kerjasama kepada semua badan kerajaan, swasta maupun pertubuhan-pertubuhan berdaftar dalam usaha menjana kecemerlangan pelajar ke arah melahirkan moral insan kelas pertama. Saya juga menyeru dan mengharap semoga para pelajar khususnya dan guru-guru dapat menggunakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang disediakan di sekolah ini dengan tahap yang optimum. Oleh yang demikian, saya berharap dan berdoa semoga barisan guru-guru bimbingan dan kaunseling di sekolah ini dapat mempertingkatkan kegigihan dan bakti mulia dalam usaha menjana kecemerlangan kemercu yang lebih gemilang. Harapan saya semoga unit bimbingan dan kaunseling dapat diteruskan dengan menjalankan lebih banyak lagi program atau aktiviti kaunseling dengan lebih cekap dan berkesan. Semoga usaha yang mulia ini akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, sekali lagi saya berharap unit bimbingan dan kaunseling SMK Inklusin akan terus menjadi sebuah badan yang cemerlang dan gemilang. Sekian, terima kasih. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling menjadi peneraju utama dalam mewujudkan suasana yang terapeutik dan kondusif di sekolah menjelang tahun 2010. Kecewa. Biar ada kalanya dia buat kau gundah, tetapi tak mengapa, karena dialah juga yang mengambil hatimu bila keadaan reda. Oh, kita bersaudara, kena selalu mengalah. Dalam susah semua orang tak menegur, agaknya tangan siapa yang sudi menghulur. Jika tak adil beradil yang tak mungkin berkira, walau sekali kau beri selalu yang kau terima. Oh, kita bersaudara. Oh, kita bersaudara, kena selalu mengalah. Tak guna marah-marah, nanti berbalik juga. Oh, kita bersaudara, tak guna gaduh-gaduh. Pertama, menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan. Kedua, melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi atau EQ yang tinggi dan berakhlak mulia. Ketiga, membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
Keempat, mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling. Kelima, memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid. Keenam, mewujud semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.